Hai Marley, apa yang sedang kau lakukan? Latihan stand untuk kompetisi selanjutnya. Oh tidak, Marley, awas! Kau akan lakukan Willy dengan lebih baik di lain waktu. Bisa kau menghidupkan mesinmu? Tidak, seseorang mencuri remote saklar dayamu. Kau ingin panggil mobil patrol? Oke, mari kita minta Matt, Hector, dan Frank untuk melihat ini. Kami ada keadaan darurat, kawan. Saklar jarak jauh Marley telah dicuri. Dia terjebak di trek. Bisa kau menolong? Go! Ayo cepat. Marley, ini ada Matt dan Frank. Matt ingin tahu apa kau merasa seseorang mencuri saklarmu untuk membuat kau keluar dari persaingan? Ya. Siapa yang mau ambil alih darimu? Mau makan apa? Alilah, apa sih? Seseorang yang suka melakukan wheelies atau drive sangat cepat. Kau benar, Matt. Itu bisa siapa saja di kota mobil. Lihat, ada Jerry. Apa yang dia lakukan? Ya, Jerry, apa kau bersaing dalam kompetisi truk super? Jadi kenapa kau melakukan stunts di tengah jalan? Kau tak tahu? Ada Tom. Kenapa dia terburu-buru? Hati-hati dengan batu bata itu. Hampir saja. Jalan berlubang. Sepertinya Tom sedang menuju ke trek balap. Ada Katie. Dia adalah masalah. Tom, Matt, dan Frank mengira kau ada hubungannya dengan saklar jarak jauh yang dicuri dari Marley. Saklar Marley tidak dicuri. Kau mengambilnya? Ya, Tom. Kenapa kau punya? Kau lupa mengganti saklar Marley ketika kau bekerja di truknya? Kerja bagus mobil patrol, kasus terpecahkan. Selamat Marley. Sampai jumpa lagi kawan. Dadah. Mobil patroli. Itu Suzy dan Jeremy. Mereka terlihat senang akan sesuatu.
Oh, mereka menuju ke taman bermain. Apa yang salah, kawan? Oh, tidak. Seseorang merusak taman bermain. Aku rasa kalian harus pulang dan bermain lain waktu. Aku pikir Matt perlu tahu tentang ini. Ayo kita pergi ke kantor polisi. Wah, kebetulan sekali, kawan. Bagus, Matt dan Frank sedang menangani masalahnya. Ide bagus, kawan. Berpencar dan kalian akan mendapatkan kesempatan lebih untuk menemukan si perusak. Apa itu? Si perusak? Mungkin? Oh, itu Frank. Si perusak pasti bersembunyi. Kalian pikir mereka akan keluar di malam hari? Semoga Matt dan Frank menangkap basah si perusak. Oh, di sana tidak ada seorang pun di taman bermain. Kalian harus terus mengawasi, kawan. Kedengarannya suara berisik itu datang dari lahan konstruksi. Tapi gerbangnya terkunci. Ide yang bagus. Dengan kamera itu, kalian dapat melihat dari atas pagar. Shh, pelan, pelan. Itu dia si perusak. Dan mereka melakukan hal buruk lagi. Ya, bukankah ini Tyler dan temannya? Sepertinya kalian berdua akan menghabiskan malam di penjara. Bagus, Matt dan Frank. Mereka terus berjaga di sana sepanjang malam, memastikan anak-anak nakal itu tidak berusaha melarikan diri. Ada tugas untuk kalian selesaikan sebelum kalian bebas pergi. Saatnya untuk kalian berdua merapikan taman bermain ini. Itu kalian yang telah merusaknya. Oh, jadi kalian ingin bermain sekarang, setelah semua rapi kembali, hmm? Kelihatannya Susie dan Jeremy juga ingin melakukan hal yang sama. Matt benar, kalian telah bersenang-senang. Sekarang giliran yang lain untuk bermain.
senang melihatnya. Taman bermain digunakan dengan seharusnya lagi. Saatnya untuk anak-anak nakal pulang ke rumah. Semoga mereka telah belajar kesalahannya. Pekerjaan detektif yang bagus, kawan. Kota mobil sekarang aman dan rapi kembali. Ini berkat kalian semua. Hai Billy, bagaimana kabarmu? Apakah kamu tersesat, Billy? Tetap di sana ya. Jangan khawatir, aku akan mengirimkan seseorang untuk membantumu. Matt! Hey Matt! Billy si bulldozer sedang tersesat. Kita harus menemukannya. Aku pikir kita akan memerlukan beberapa bantuan, Matt. Ayo panggil Frank si truk pemadam kebakaran untuk membantu kita. Hey Frank! Maukah kamu membantu kami untuk menemukan Billy? Dia tersesat. Lalu, di mana kita harus memulai? Kamu betul, Matt. Billy pergi menemui Amber si ambulans pagi ini. Ayo kita temui dia. Hey Amber, aku dengar Billy menemuimu pagi ini. Apakah kamu tahu di mana dia? Oh, dia pergi ke peternakan. Terima kasih Amber. Ayo, kita ke sana. Matt, Frank. Lihat, itu bensin traktor. Hey Ben, apakah kamu tahu kemana Billy pergi? Melewati hutan, kata kamu. Oke, ayo kita ke sana, kawan. Usahakan kita tidak tersesat di sana. Billy, di mana kamu? Akan lebih baik jika kita bisa melihat dari atas. Apa itu, kawan? Wow, sebuah kamera. Ide bagus. Ayo lihat, apakah sekarang kita sudah bisa menemukan Billy? Oh, dia di sana. Itu Billy ada di bawah jalan. Billy, kamu selamat sekarang. Matt dan Frank sudah di sini. Thank you.
Bagus kawan, kalian menyelamatkan Billy. Sekarang hati-hati pulang ke rumah ya. Sampai jumpa. Dan sekali lagi terima kasih banyak kawan. Hai teman-teman, ada apa dengan dekorasinya? Oh, pesta Halloween. Keren. Kau sedang memasak di pesta? Apa yang kau masak? Kue labu raksasa? Tapi di mana labunya? Pasti menghilang. Tetapi di mana? Kita bisa minta mobil patrol untuk bantuan. Ide yang hebat. Hai teman-teman. Ada keadaan darurat di pesta Halloween. Labu untuk kuenya telah hilang. Bisa kau membantu menemukannya? Hai teman-teman, mobil patrol di sini untuk membantu. Labu itu ada di sini 1 jam yang lalu, tetapi sekarang sudah hilang. Kau punya ide, Matt? Oh, kau akan mencari petunjuk? Kau telah temukan sesuatu? Jejak ban. Tapi kemana perginya? Hector, bisa kau terbang dan melihat di mana jejaknya? Trek berhenti di jalan. Aku kira kita harus menyelidikinya. Tampak seperti ujung trek. Apa yang kau pikirkan, Matt? Mobilnya mau apa? Satu set trek lebih kecil dari yang lain. Benar. Tapi apa artinya itu? Hopping-hoppa. Mobil dan bayi mobil, ha? Kau mungkin benar. Tapi mobil mana yang selalu berkeliaran bersama? Benar. Tom dan bayi Tom selalu bersama. Tapi apa mereka benar-benar mencuri sesuatu? Ayo pergi dan cari tahu. Aku yakin ada penjelasan. Itu sedikit mencurigakan. Frank, kau sangat kuat. Bisa kau gedor pintu dengan keras? Mungkin mereka tak mendengarmu.
Tom, bayi Tom, lampu dari pesta Halloween telah hilang. Apa kau tahu hal ini? Oh, kau melihat lampu di pesta dan kau ingin mengukir sebagai kejutan Halloween? Itu bagus. Tapi Susie membutuhkannya untuk membuat kue. Oh, kau menyimpan bagian dalam pie. Terima kasih, teman-teman. Wow, itu benar-benar pie raksasa. Baunya enak. Nikmati, teman-teman, pesta kalian. Yeah.